بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Karena apa tadi? Iman wa imana wa kisaba. Nah, bagi mereka yang tidak mencapai derajat ini tentu tidak masuk dalam kategori itu. Nah, maka dikatakanlah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada kata-kata inni qarib. Ya, kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya inni qarib? Bukankah Tuhan sudah mengatakan di tempat lain juga wa lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Itu mengenai kata wa'alamu juga. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, bersungguhnya Allah itu yahulu, yahulu bainal mar'i wa kalbihi. Jadi al-mar' manusia secara fisik, wa kalbi dan kalbunya. Kenapa bisa terjadi hubungan ini? Ini susah dijelaskan oleh para psikolog. Semua orang sepakat bahwa jiwa manusia itu adalah non-materi. Akal itu non-materi, berpikir itu non-materi, otak materi. Tapi pertanyaan, bagaimana berhubungan, bagaimana relasi antara yang non-materi dan yang materi? Bagaimana caranya yang non-materi bisa mengatur yang materi? Nah, ternyata ada jawabannya di situ, bahwa Allah itu adalah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi ada protokolnya, menghubungkannya. Penghubungnya itu, protokolnya itu adalah Allah. Luar biasa. Nah, jadi Allah yang menyebabkan kita berkesadaran, Allah yang menyebabkan kita bisa berpikir, Allah yang bisa menyebabkan kita berakal. Dan karenanya, karena Allah yang menjadi penyebab kita berkesadaran, berpikir dan berakal, maka agama hanya dibebankan kepada orang yang berkesadaran, berakal dan berpikir. Jadi disebut dengan mukallaf. La dina liman la aqala lahu. Itu sebabnya juga Imam Ali mengatakan al awaluddin ma'rifatullah. Kenapa? Yang bisa ma'rifat itu adalah orang yang berkesadaran. Dan ternyata kesadaran itu dipicu oleh keberadaan Allah yang menjadi penghubung antara al-mar' wa qalbi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi ketahuilah Allah yang menjadi ada di sana. Nah, jelas kesadaran karena dia ada, sebetulnya dia sudah dekat. Tetapi kesadaran kedekatan itu tidak semua orang muncul. Nah, kesadaran dekatnya Allah dalam tanda petik di sini hanya muncul bagi orang-orang yang sudah tidak terpenjara, tidak terkolonisasi oleh tubuhnya. Maka Tuhan mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Uji budak, saking dekatnya, maksudnya dekat itu, ingat kata dekat di sini jangan bayangkan seperti bahasa kita. Karena setiap ayat-ayat yang berkenaan dengan Tuhan itu kan harus dikembalikan kepada ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Selain daripada ini, semua yang berbicara tentang Tuhan mutasyabihat, tashbih. Semuanya adalah caranya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menyerupakan dirinya dengan kita, manusia, bahasa kita. Tapi semuanya harus dikembalikan kepada laisa kamitslihi syai'. Nah, sehingga ketika Tuhan mengatakan qarib, dekatnya kita bukan dekat dalam seperti pemikiran kita. Dekatnya artinya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tapi kata bersama itu bagi mereka yang menyadarinya. Sehingga di tempat lain tadi kita sampaikan ada kedua, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Ada ma'iyah. Ma'iyah itu adalah terjadi pada bagi mereka yang menyadari tadi kekariban Allah SWT ataukah keyakuduan Allah bainal mar'i wa qalbi. Nah, Begitu dekatnya Allah dengan manusia, dengan ibadi, dengan hamba-hambanya yang berpuasa ini, sampai menurut para ahli tafsir di situ tidak ada kata qul. Padahal karakteristik Al-Quran kalau kita lihat, semua kata yang ada kata sa'ala di depannya atau yas'alunaka, itu pasti ada kata qul. Yas'alunaka anil mahidi qul, kan begitu kan? Yas'alunaka anil anfali qulil. Selalu ada kata qul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul. Selalu ada qulnya. Berarti ada perantaraan.
Tapi khusus dalam ayat ini tidak ada kulnya. Kan harusnya kan kalau berdasarkan kaidah normalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul, harusnya begitu. Faqul inni qarib. Tapi tidak ada kulnya di sana. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, langsung begitu. Fa inni qarib. Aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saking dekatnya, uji budak wata da izadaan. Aku mengijabah doanya, uji budak wata da. Aku akan mengijabah doanya izadaan apabila benar-benar berdoa. Kata para ahli tafsir, kata daan, da an ain baru mat ada nur. Di situ menunjukkan terus-menerus ataukah sungguh-sungguh berdoa. Karena doa itu kan asal katanya tidak ada nurnya, dari kata daa ya dau. Apabila menjadi misalnya udo'u bila sabili rabbi, kata begitu. Da'a ya dukuh bila marnya. Nah, di sini katakan izada'an. Izada'an. Apabila yang bersangkutan terus-menerus ataukah sungguh-sungguh berdoa. Ya. Jadi kalau yang bersangkutan terus-menerus, sungguh-sungguh kan artinya terus-menerus. Tak terhenti-hentinya. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inu qarib ujibu da'wata da'izada'an. Terus-menerus berdoa. Maka bisa kita simpulkan bahwa di antara ciri ibad ibadi adalah terus-menerus berdoa. Isinya hidupnya adalah doa. Coba misalnya kita lihat dalam ayat lain, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat 25 ya. Surat 25 ayat 63 dan seterusnya. Al-Furqan. Surat 25 ayat 63. Nah, di sana Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarraw wa muqama. Jadi Allah menjelaskan di situ ciri-ciri ibad, ibadur rahman ya ibadi tadi. Ya-nya itu kan ya mutakallim dan mutakallimnya Allah kan. Jadi ibadi itu kan ibadullah, ibadur rahman. Nah, di situ diceritakan ibadur rahman itu ciri-cirinya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi. Kalau berjalan di muka bumi itu haunan, rendah hati. Rendah hati orangnya, sederhana, rendah hati. Ya. Namanya rendah hati itu kalau bahasa kerennya egaliter. Dia bisa menyapa dan disapa oleh siapapun juga. Itu namanya rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mengganggu mereka, qalu salama, jawabannya adalah kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Ya. Tidak balik membalas dengan balasan yang sama atau lebih. Tadi dikatakan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Baru apa lagi? Walladzina yabituna li rabbihim, yaitu orang-orang juga yang melewati malam-malamnya sujudan wa qiyama. Sujud dan berdiri, maksudnya salat, ibadah. Apalagi setelah ibadah tadi salat, walladzina, orang-orang yang yaquluna, terus-terus berdoa. Ya kuruna di sini kan fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari kan bermakna present continuous, ya kan? Ya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Iya, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka karena sungguhnya azab api neraka jahannam itu kana ghorama, benar-benar mendatangkan penderitaan. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya azab neraka jahanam itu adalah sa'at mustaqarra wa muqama. Sa'at seburuk-buruk. Mustaqarra wa muqama, berketerusan. Wa muqama, dan menetap. Jadi itulah yang paling ditakuti. Makanya itulah sebabnya kita lihat doanya ibadur rahman itu bukan minta surga tetapi neraka juga, ya perhatikan. Kita lihat coba misalnya doa jurusan kabin kita. Apa itu doanya setiap selesai satu nomor?
Al-Ghaus, Al-Ghaus, Al-Ghaus. Adkhilna ilal jannah, begitu. Begitu. Iya. Ayat yang ada adalah Al-Ghaus, Al-Ghaus, khalisna minan nari. Ya kan? Coba lihat itu ayatnya Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu adalah alladzina yaquluna rabbana shrih anna adzaba jahannam inna adzaba kana ghurama inna sa'at mustaqarrun muqam. Dan ini bukan sekali ini saja dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat hamba yang lain yang bagus, misalnya apa namanya? Ulul albab. Itu kan termasuk ibadi juga. Itu doanya juga begitu. Kita lihat misalnya ayat mengatakan wa min inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bukan subhanaka fadkhilna jannata. Enggak. Subhanaka faqina adzabannar. Kita lihat itu. Jadi selalu berdoa isinya. Bahkan kalau kita tadi lihat Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan, itu doanya dua kali tuh. Di awal tadi Ibadur Rahman alladzina yamshuna al-ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa alladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyam wa alladzina yaquluna rabbana shrif lana adzaba jahannam inna adzaba kana ghurama inna sa'at mustaqarrun muqama. Nanti belakang itu ayat 74 muncul lagi wa alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya berdoa. Nah, jadi cuma sekian sebagian. Al-Qur'an mengatakan tadi bahwa iba apa namanya Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watan dari zada'an. Aku akan mengijabah doanya apabila benar-benar berdoa. Berarti bulan Ramadan ini adalah bulan doa juga. Bahkan bulan lalu Ramadan Allah mengajarkan kita bahwa setiap saat kita selalu harus berdoa. Karena berdoa itu artinya berdialog. Ya. Kalau kita berdoa itu berdialog. Ya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa tidak sempurna ibadah kalau tidak ada doanya. Makanya doa itu disebut dengan mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu mukhulnya. Mukhulnya, apa itu mukh? Mukhul ibadah itu artinya otaknya, sumsumnya, intinya, puncaknya. Jadi kalau ibaratnya ibadah itu adalah raganya, tubuhnya, maka kemudian doa adalah otaknya. Dapat kita bayangkan kalau ada tubuh tidak punya otak. Dan Quran kabarnya semakin hari semakin banyak orang seperti ini. Tubuhnya ada tapi tidak ada otaknya. Nah, jadi oleh sebab itulah berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, addu'a mukhul ibadah, bahwa sebetulnya orientasi daripada seluruh ibadah kita adalah berdoa. Karena ketika kita beribadah baru melakukan pekerjaan sebagai budak. Setelah itu datang menghadap kepada majikan. Berdoa itu artinya berdialog. Meminta. Kenapa isinya meminta? Karena orang yang meminta mencerminkan dirinya fakir. Orang yang tidak meminta menunjukkan dia gani, sedangkan yang gani hanya Allah. Maka yang tidak meminta kepada Allah, kata Nabi, pasti sombong. Kenapa? Karena merasa dirinya sebagai gani, kaya. Sedangkan kita semuanya antumul fukar. Semuanya adalah fakir. Nah, coba buka surat 40, surat Al-Ghafir. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayat 60. Nah, coba kita lihat analisis ayat ini. Surat 40 ayat 60. Nah, di sana kita lihat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib, aku akan mengijabah, aku akan menjawab lakum doa kamu. Jadi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku baru kujawab. Ini satu ayat, tapi ini dua kalimat isinya.
yang sepertinya kalimatnya seperti tidak kontinus, tidak berkelanjutan. Itu kalimat pertama. Jadi kalimat pertamanya wa qala rabbukum ud'uni fa astajib lakum. Ayat apa namanya? Kalimat keduanya innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Allah, innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yastakbiruna. Yastakbiruna itu adalah istighfar, menyombongkan diri. Yastakbiruna itu sifat siapa ini Bapak Ibu Mas Kedah? Sifat iblis. Yang pertama memperlihatkan sifat istighfar adalah iblis. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Coba diperhatikan ayat ini jemaah sekalian, renungkan dalam-dalam ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Berarti ini orang sudah beribadah kan? Karena katakan yastakbiruna an ibadati, berarti dia beribadah. Ya. Orang ini beribadah, tapi kenapa disebut yastakbirun? Dia beribadah, tapi kenapa disebut dengan istighfar? Coba kita renungkan ayat ini. Baca ayat ini dengan penuh tafakkur. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama wal akhirin. Ini azan apa? Belum. Nah, jadi perhatikan. Sungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, Tuhan mengatakan saya dakhuluna jahannam. Dia akan memasuki neraka jahannam dakhirin dalam keadaan terhina, dalam keadaan rendah. Kenapa dalam keadaan rendah atau terhina? Karena dia menyombongkan diri kepada Tuhan. Coba kita urut ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan yastakbiruna di sini? Kita ulangi dari atas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna. Siapa yang maksud yastakbiruna di sini? Kalau kita lihat urutannya, yang tidak berdoa kan? Iya. Yang tidak berdoa. Iya. Jadi orang-orang yang tidak berdoa disebut dengan yastakbiruna an ibadah. Kebanyakan orang habis beribadah langsung kabur kan? Iya. Berdasarkan ayat ini, orang beribadah itu harus lanjut ke doa. Iya. Siapa yang beribadah tapi tidak berdoa termasuk yastakbiruna. Iya. Karena begitu dia tidak berdoa berarti tidak butuh kepada Allah. Dia merasa mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Maka Allah memberikan kepada kita dalam Al-Quran dua figur, yang satu tidak berdoa, yang lain tidak berdoa. Yang berdoa itu melahirkan keturunan yang suci, yang tidak berdoa itu adalah mengundang malapetaka bagi dirinya. Siapa? Yang berdoa itu adalah istrinya Imran. Wa yuqalat imratu Imrana. Ya. Ingatlah tatkala istrinya Imran, Bu Imran berdoa, Rabbi. Apa itu sambungannya ayat dalam surat Al-Imran? Inni nadartu Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran. Coba kita lihat. Hamil saya sudah berdoa, ya Allah, saya sekarang sudah hamil, saya sekarang sudah punya janin dalam perut saya. Maka saya berdoa, saya minta kepadamu, ya Allah, aku jadikan, kau jadikan anak ini sebagai muharraran. Saya pengen anak ini menjadi muharraran, menjadi orang yang soleh, hamba yang soleh, pengabdi kepadamu saja, pengurus Baitul Maqdis pada saat itu. Muharram. Nah, pasti Maryam tidak berdoa sekali dua kali. Karena tadi kalau dia ibadi, dia adalah da'an, terus-menerus berdoa. Jadi sedang berdoa. Nah, setelah dia melahirkan apa jemaah sekalian? Melahirkan lapor lagi. Ya. Falamma wada'at, setelah dia melahirkan, maka dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apa tuh semua ayatnya? Saya sedang melahirkan unsa perempuan. Ya. Melahirkan saja perempuan, dia lapor, ya Allah, saya sedang melahirkan perempuan. Coba. Tuhan mengatakan, Allah sebetulnya tahu kalau anaknya perempuan, kan Allah malah tahu. Tapi kenapa dia melapor? Dialog. Ya. Perhatikan jemaah sekalian. Jadi orang yang tidak pernah berdoa, satu, merasa dirinya sempurna, merasa dirinya ghani, dan karenanya tidak butuh kepada Allah. Yang kedua, tidak ada dialog. Tidak ada suasana dialogis dengan Tuhan. Ya. Sedangkan agama datang kepada kita supaya terjelma, tercipta suasana dialogis antara kita individu-individu ini dengan Allah.
Coba lihat kasus bagaimana Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Sepanjang perjalanan itu adalah permintaan dialog terus-menerus. Ya. Sebaliknya Bani Israel tidak mau berdialog, selalu datang kepada Musa. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan. Kan begitu ceritanya, tuh, baca surat Al-Baqarah. Ya. Jadi Bani Israel tidak mau berdoa. Nabi Musa yang disuruh berdoa. Asalkan ada masalah, misalnya panas sekali. Wahai Musa ini panas sekali, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan awan. Haus, wahai Tuhan, wahai Musa ini kita haus sekali, mintalah kepada Tuhanmu supaya kita diberikan air. Begitu seterusnya. Ya. Selalu waqalu udau apa itu? Berkatalah mereka kepada Musa, udau rabbaka. Ya. Mintalah kepada Tuhan. Selalu begitu bahasanya. Ya. Selalu meminta kepada Tuhan. Jadi kita lihat Nabi Musa selalu berdialog dengan Tuhan pada dia sudah nabi, sedangkan mereka Bani Israil tidak mau, selalu datang kepada Musa. Wahai Musa, doalah coba. Kepada Tuhanmu juga, bukan kepada Tuhan saya, Tuhan kami. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa suasana dialogis tidak ada. Makanya istrinya tadi Imran, apa yang terjadi? Melahirkan wanita suci namanya Maryam, yang nanti Maryam melahirkan Nabi besar, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Luar biasa kan? Kenapa? Karena lupa. Sebaliknya siapa yang tidak berdoa? Korun. Korun itu tidak mau berdoa, Pak. Ya, sehingga didatangin sama kaumnya, wahai apa namanya? Ingat Korun itu tadinya kan jemaah pengajiannya Musa. Innahu kana min qaumi Musa kan? Berarti tadinya rajin ngaji itu. Tapi setelah selalu mendapatkan proyek, enggak pernah datang ngaji lagi. Oh, banyak kekayaannya. Dan ketika didatangi sama temannya, dikatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau bangga dengan kekayaanmu wahai Korun, karena Allah tidak suka itu. Apa jawabannya di dua ayat berikutnya di ayat 78? Allah dia berkata, ini adalah saya dapatkan menain di ilmi. Ya. Saya mendapatkan gara-gara ilmu saya, coba. Kenapa? Karena dia tidak merasa berdoa. Tapi kalau seandainya dia berdoa, ketika dia dapatkan, dia merasa itu pemberian dari Allah. Ya. Melahirkan ketawaduan. Nah, maka berdasarkan ayat ini, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Makanya Tuhan mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zada'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Kita tidak ada waktu lagi menerangkan apa yang maksud dengan yastajibuli wal yu'minu bi. Kapan insyaallah kita lanjutkan tahun depan. Karena kita sudah hampir habis, kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.